Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kami anak muda yang baru nak beritahu bagi hari ini kami berlakunya satu insiden yang tidak dijangka oleh peniaga anak muda belia yang baru hari ini, yang mana kenderaan mereka yang mereka di tempat perniagaan mereka di waktu siang hari ini pada waktu malam telah dirampas dengan cara yang agak amat zalim oleh kerajaan negeri Pulau Pinang, yang mana barang-barang mereka ni kena satu kenderaan telah di, saya anggap satu curi. Yang ni kerajaan negeri curi barang ni, Pak. Hari ni barang yang lori dia hilang. Dia punya jet hilang. Yang kita dapat selamat ni belakang ni saja. Yang ni kita dapat selamat. Jadi kita nak bagi tahu. Kita nak bagi tahu kat Wan Eng, Ketua Menteri. Ingat, kami pengundi, kami anak muda yang pilih kerajaan ni. Bodoh yang buat. Apa buat untuk mengarut. Kami? Mengarut. Tak ada apa untuk apa, kami. Kami dah minta tolong hampa dah. Last apa buat. Mengarut. Ya, dengar kami. Kami dah minta tolong hampa dah. Dah pergi jumpa dengan Datuk. Dah pergi jumpa dengan Malik Kasim. Mereka cakap, okey, kami akan tolong. Tapi last tak ada guna. Buang masa kami saja. Kalau tak boleh tolong, pegawai perniagaan, Cik Azman Sirul. Mana, mana Rapi? Cik Azman. Mana Rapi? Hari tu dia cakap kalau... Apa-apa Rapi, main call saya. Bila call, meeting. Apa yang tindakan yang apa buat? Kami peniaga ni, bukan kami mencuri. Kalau apa betul-betul lah, kedai Cina laksa tu, saya apa tak mau ambil. Ni, nak beritahu satu lah kat Guan Eng. Kita pun tak mau cakap banyak. Tahu tak Guan Eng? Ni. Hari ini kami mai di balai polis bayar lepas, kami buat report polis menyatakan kami tidak puas hati dengan cara yang dibuat oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang yang di kepimpinannya yang tertingginya adalah Guan Eng, Ketua Menteri yang zalim. Tak termasuk guna. Dengan YB Malik Kasim, kononnya bela orang Melayu, bela orang Islam, apa yang bela hari ini? Hari ini kami tersiksa, anak muda tersiksa. Kami nak bagi tahu satu je, tak mau banyak, 24 jam daripada 12 malam ni. Kami mau truk tu balik ke tempat dia dengan cara elok. Kalau tak, kami pi ambil. Buat kacau kat sana. Kami pi jabat Guan Eng, pi ambil balik. Kami nak minta tuntutan daripada Ketua Menteri. Dan juga YB Malik Kasim kena bertanggungjawab dalam hal ni. Jangan jadi orang yang zalim kat orang Melayu. Kami orang Melayu Pulau Pinang. Jangan cabar orang Melayu. Kami jangan cabar anak muda Melayu Pulau Pinang. Kami dah sampai satu tahap, kami dah hilang sabar. Kami dah minta layu meja hampa-hampa rampas. Berapa kali dah meja hampa rampas? Saman, hampa-hampa saman. Apa lagi mau? Apa lagi yang hampa mau? Lala hampa mengangkat truck kami. Esok kami nak niaga macam mana? Mereka ni tak payah ada anak. Tak ada anak bini lah niaga. Kami harap niaga kami ya. Angkat truck tu tanpa notis kan? Tak ada notis. Kira orang mencuri ya no? Waktu malam kami main, kami tutup niaga. Tiba-tiba kami ambil ya. Right. Tak gunalah MPP ni. Kalau betul apa nak buat kerja, banyak lagi kedai-kedai Cina. Betul-betul depan kami, tempat kami menjaga, ada satu lagi kedai Cina tepi jalan. Sebab tak mau ambil. Sebab kedai Melayu juga nak kena guna. Jangan dia buat gila lah. Kami duduk dah ramai tau malam ni. Tau, ramai ni semua anak muda, semua pengundi tau. Ni, lu mau ingat tau. Ni, Han jangan duduk ingat ni negeri bapak Han punya tau. Aku nak beritahu kat Han. Sampai tu tahap pun kami dah tahan. Ni Han beri Melaka lah. Habis balik lah. Tak guna lah duduk sini. Lah. Kami hormat lah dah lama lah tu. Kami hilang hormat lah ni. Anak muda Pulau Pinang dah hilang hormat. Han tak bantu lah. Kami pusing pun lah. Kami tak minta duit lah. Kami orang meniaga lah tu. Ingat lah. 24 jam daripada waktu ni. Ni mau barang kami mau balik. Kami mau kami balik. Terak, kami pergi ambil balik pun kami tak mau bayar apa-apa. Kami parking kat sana. Kami tak berniaga waktu malam. Kalau hampa nak ambil angkat dengan kereta-kereta sekali lah. Kami berniaga kat sana yang pernah angkat lori kami. Kami tutup waktu malam. Kalau ni kita derik kau buat. Tolak. Kita sama-sama. Tolak. Goreng. Musibat. Ingat tu kan ni suara anak muda. Bayang baru nak beritahu bagi. Sekian. Dah. Tentu cakap banyak lah. Ini peniaga. Mau duk ingat. Ya, report boleh kami malam ni.